sabar. Tunggu rasa persatuan dan kesatuan, membangun rasa kebersamaan, sehingga soliditas itu yang akan menjadi modal kita untuk membangun daerah ini. Kemudian yang kedua, yang ingin kita tunjukkan itu adalah pesan destinasi wisata, bahwa merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan itu adalah Putri Bengkulu yang berkontribusi untuk Indonesia. Pantai Panjang ini pantai yang indah, eksotis sekali, di Samudera Indonesia ini juga harus dipromosikan. Banyak ikon wisata Bengkulu yang lain, kali ini hanya bisa dipasarkan kalau kita melakukan event, mengumpulkan masyarakat dalam jumlah besar, sehingga timbul rasa kebanggaan terhadap apa yang kita miliki dan ini menjadi modal untuk membangun daerah.